Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita akan bikin lagi video singkat kita terkait farmakologi ya Sobat Sains. Jadi topik kita kali ini tentang prinsip daripada farmakodinamik. Jadi video ini singkat saja nanti ya Sobat Sains. Oke, berikutnya ini masih kita bahas bahasan yang lanjutan kemarin ya Sobat Sains. Jadi kita membahas tentang prinsip farmakodinamik. Nah, jadi kita wajib tahu dulu terkait dengan pengertiannya, di mana farmakodinamik merupakan bagian ilmu mempelajari tentang efek biokimia dan fisiologi obat serta mekanisme kerjanya. Artinya kita bisa mengetahui efek apa nanti akan dimunculkan oleh sebuah obat tadi. Jadi tujuan mempelajari farmakodinamik tadi ada beberapa tentunya sebuah sains ya, yakninya yang pertama adalah tentang kita mengetahui daripada efek utama daripada suatu obat tadi. Berikutnya yang kedua, mengetahui interaksi obatnya. Dan berikutnya yang ketiga adalah mengetahui urutan peristiwa serta apa saja yang terjadi terhadap efek dan respons dari yang dimunculkan obat tadi. Berikutnya ini juga berguna dari sebagai dasar terapi obat yang rasional ya Sobat Sains, daripada farmakodinamik ini. Berikutnya ini terapi rasional tadi berpengaruh terhadap tepat penderita, tepat obat, tepat diagnosa, tepat indikasi, tepat dosis, tepat pemberian terapi, tepat informasi, dan tepat evaluasi. Tentunya masih banyak lagi bahasan yang belum dibahas di slide ini tentunya Sobat Sains. Oke, berikutnya kita masih akan membahas ini ya Sobat Sains, dan kita lanjutkan untuk gambaran daripada mekanisme kerjanya. Di mana mekanisme kerja daripada suatu obat tadi bisa menggambarkan bagaimana suatu obat dapat menimbulkan efek. Nah, itu digolongkan menjadi beberapa bagian, yakninya itu mekanisme kerja secara fisika, kimia, proses metabolisme, ataupun bagian-bagiannya yang lainnya. Contohnya kalau secara fisika itu contohnya seperti obat anestesi. Untuk mekanisme kerja secara kimiawi misalnya ada reaksi-reaksi tertentu yang dimunculkan pada obat antasida. Dan berikutnya melalui proses metabolisme adanya seperti antibiotik, diuretik, dan lain-lain sebagainya. Berikutnya tentang reseptor obat, di mana inilah yang akan berperan penting terhadap terciptanya efek ya. Terciptanya efek obat. Nah, efek obat yang kita sendiri itu perlu untuk diketahui. Di mana reseptor merupakan suatu makromolekul selular yang terjadi di protein tempat terikatnya obat untuk menimbulkan suatu respons. Ini contohnya, contoh gambar daripada reseptor tadi. Jadi ini adalah contoh reseptor, reseptor asetilkolin contohnya ya, yang disingkat dengan ACH, di mana aktivasi daripada asetilkolin tadi ataupun ACH pada reseptor ini akan membuka pintu kanal sehingga NA bisa masuk ke dalam sel tentunya. Ini adalah bagian luar sel dan ini adalah bagian dalam sel. Dan di sini adalah bagian yang memisahkan keduanya yang disebut dengan lipid bilayer yang terdiri daripada bagian yang bersifat hidrofil dan bagian bersifat lipofil tentunya ya Sobat Sains. Itu makanya sebuah obat mungkin disetting sedemikian rupa tidak terlalu asam dan juga tidak terlalu basah tentunya. Berikutnya terkait dengan proses enzimatis. Proses enzimatis, efek terapeutik, efek samping daripada obat, dan efek toksik. Bagian yang berikutnya kita membahas terkait dengan proses enzimatis. Biasanya ini dikenal dengan sistem pencernaan ataupun GI ya. Buku-buku biasa disebut menyebutkan dengan GI ataupun gastrointestinal tract ya. Ataupun GIT biasa disebutkan juga seperti itu, agar makanan siap untuk diabsorpsi. Jadi pada fungsi daripada enzim tadi salah satunya ya, contohnya untuk menghasilkan angiotensin sebagai bahan vasokonstriksi tentunya. Dan ini juga berperan terhadap terciptanya ataupun untuk pengobatan daripada pengobatan hipertensi tentunya, karena ini berhubungan dengan pembuluh darah tentunya.
ataupun saluran-saluran tertentu yang ada di bagian tubuh. Berikutnya ini adalah terkait dengan efek terapeutik. Dibagi menjadi beberapa bagian, ada terapi kausal, simptomatik, dan terapi substitusi. Di mana kausal itu dia meniadakan penyebab penyakitnya secara langsung. Artinya dia memang mengeliminasi ataupun mengatasi sebuah masalah ya, yang menjadi penyebab daripada penyakit itu sendiri. Berikutnya ini adalah terapi simptomatik, di mana di sini hanya gejalanya saja yang dikurangi di sini daripada penyakit tadi. Sementara penyebab penyakitnya tidak diapa-apakan di situ ataupun minor lah yang menjadi pengaruhnya tadi. Berikutnya terkait dengan terapi substitusi obat. Terapi substitusi merupakan terapi penggantian zat analgesik yang ada di bagian tubuh. Misalnya itu terapi pada diabetes tipe 1 tentunya. Itu pasien terus-terusan untuk menginjeksikan insulin ke dalam tubuhnya agar pasien tersebut mencukupi jumlah insulinnya untuk dia bisa tetap sembuh tentunya. Berikutnya terkait dengan efek samping obat. Nah, di mana efek samping obat merupakan suatu khasiat yang tidak diinginkan tentunya. Efek samping obat itu suatu khasiat yang tidak diinginkan. Untuk tujuan terapi yang dimaksudkan pada dosis terapi. Nah, dosisnya juga tidak boleh besar-besar sekali ya sobat sains. Dan berikutnya obat yang idealnya hendaklah bekerja dengan cepat ya. Kerjanya harus cepat untuk waktu tertentu. Nah, waktu tertentu secara selektif, artinya hanya berkhasiat pada keluhan penyakit tadi. Dan tentunya ini efek samping tadi hanya bisa ditolerir apabila tidak mengganggu kepada pasien tentunya. Berikutnya ini terkait dengan efek toksik. Ya, jadi setiap obat yang digunakan pada dosis toksik tentunya akan mengakibatkan yang namanya keracunan ataupun toksisitas. Ini juga berkaitan dengan jumlah dosis yang diberikan kepada pasien tentunya. Dan dosis inilah yang menjadi pengaruh ya, apakah dia bisa bersifat toksik ataupun bersifat terapeutik tentunya. Kalau sudah berlebih dosisnya daripada dosis yang diterapkan secara untuk mendapatkan efek terapeutik, maka pasti yang muncul itu adalah keracunan itu sendiri. Oke. Berikutnya terkait dengan spesifisitas daripada obat itu sendiri. Spesifisitas merupakan obat tadi dia bekerja secara terbatas pada suatu reseptor. Tapi sayangnya, nah hal-hal seperti ini cukup jarang untuk terjadi. Kalaupun ada sebuah obat yang bisa bekerja untuk satu reseptor saja ya sobat sains, obat tadi hanya bekerja pada satu reseptor saja, itu bisa dipastikan obat tadi tidak akan memiliki yang namanya efek samping. Tetapi ini merupakan harapan kita semua. Jadi setiap obat kalau bisa hanya bekerja terbatas saja untuk satu reseptor saja. Tapi sayangnya sampai saat ini masih belum ada. Mungkin sekitar 10 tahun yang akan datang mungkin bakalan ada yang seperti ini. Berikutnya obat tadi mestilah selektif. Jadi obat-obat tadi yang menghasilkan suatu efek tadi pada dosis yang rendah ya, pada dosis yang rendah dan efek yang lain pada dosis yang tinggi tentunya. Misalnya di sini ada aspirin ya. Kalau 80 mg dia bisa digunakan sebagai antikoagulan ya, antikoagulan ataupun antiplatelet tentunya. Sorry salah di sini ya. Antiplatelet maksudnya, sebagai antiplatelet ataupun yang biasa disebut sebagai pengencer darah tentunya. Antiplatelet. Nah. Antiplatelet. Oke. Antiplatelet atau yang biasa disebut dengan pengencer darah kalau orang-orang lapangan bilangnya. Sementara untuk dosis 500 mg ataupun dosis lebih tinggi itu digunakan sebagai antipiretik dan analgesik. Jadi bisa beraktiviti double untuk berbagai macam dosis tentunya. Berikutnya obat-obat yang spesifik tadi dia tidak berarti ya dia bersifat selektif tadi. Obat yang tidak selektif ya pastilah ya dia juga tidak bersifat spesifik. Dan ini hubungannya terhadap indeks terapi.
di mana indeks terapi merupakan rasio perbandingan antara letal dose ataupun LD50 dengan ED dan efektif dose 50. Dan ini adalah slide kita yang terakhir untuk video kita kali ini, di mana ini merupakan sebuah kurva ya, ataupun gambaran daripada frekuensi distribusi ya, kurva frekuensi distribusi dan daripada efek dan dosis tadi, di mana ini titik nol ya, ini titik nol, ini dosis, dan ini adalah persentase respons daripada individu tadi, di mana di sini digambarkan pada yang garis yang pertama ataupun kurva yang pertama, di mana dia mendapatkan ID50 di sini, okay. Dan ini dilambangkan dengan menunjukkan yang namanya kejadian ataupun kondisi hipnosis, dan ini merupakan kejadian yang menunjukkan kematian tentunya. Oke, ini merupakan bagian daripada riset penelitian tentunya, Sebal Sense, dan saya pastikan ini bukan pada manusia tentunya. Dan ini merupakan rumus ya, rumus yang bisa digunakan untuk mencari indeks terapeutik. Jadi semakin kecil terapeutik indeks tadi ya, semakin kecil ya jarak ini tadi. Oke, mungkin di video yang lalu pernah saya juga bahas terkait kenapa obat ini harus diminum 2 kali sehari ataupun 1 kali sehari ataupun 1 kali dalam waktu 2 hari. Mungkin itu bisa menjadi jawaban ataupun keterkaitan antara dosis tadi. Terlalu besar dosis ya, dosis terlalu besar itu bisa menyebabkan toxicity ataupun toksisitas, ataupun agak terlalu kecil mungkin ya, agak terlalu kecil dia akan mengakibatkan tidak berefek. Sebut saja mungkin seperti digoxin kayaknya gitu ya. Digoxin itu 1 mg aja cuman. Nah, lebih daripada 1 mg dia tidak berefek lagi, ataupun kalau setengah mungkin masih gitu ya. Atau 0,1 mungkin dia tidak akan berefek lagi. Padahal itu jaraknya cuman 0, tidak sampai 1 mg gitu ya Sobat Sains. Jadi ini merupakan bagian daripada indeks terapeutik. Seyogianya sebuah obat yang bagus itu memiliki indeks terapeutik yang cukup lebar tentunya, agar dosisnya bisa divariasikan satu dengan yang lainnya tadi Sobat Sains. Oke Sobat Sains, mungkin sampai di situ aja video kita kali ini ya. Dan mohon masukan untuk jenis video kita yang baru ini sekarang ya Sobat Sains, karena ini mau nyoba konsep video yang baru juga daripada Sains Farmasi. Dan mohon masukannya di kolom komentar. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan tanyakan aja di kolom komentar. Dan jangan lupa interaksinya di video kita kali ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.